merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Air bersih sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Air juga sangat berguna untuk keperluan sehari-hari seperti pengairan atau irigasi, peternakan, mencuci, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun sangat disayangkan, kebutuhan air bersih semakin hari semakin berkurang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan air yang bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan kepentingan lainnya. Air yang kita gunakan harus berstandar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Namun banyak kita lihat, air yang berwarna keruh dan berbau seringkali bercampur dengan benda-benda sampah, seperti plastik, sampah organik, kaleng, dan sebagainya. Air yang demikian disebut air kotor atau air yang terpolusi. Air yang terpolusi mengandung zat-zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan dampak buruk apabila dikonsumsi. Pencemaran air yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia telah mengakibatkan adanya krisis air bersih. Limbah domestik menjadi salah satu penyebab utama pencemaran air, terutama pada masyarakat perkotaan di Indonesia. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang sangat serius terhadap penurunan kualitas lingkungan maupun ketersediaan jumlah air baku. Yang termasuk ke dalam limbah domestik diantaranya bekas air cucian dapur, air sabun, dan air tinja. Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah air. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran pada sumber air baku. Limbah rumah tangga menjadi limbah terbesar dan dampaknya juga sangat buruk untuk lingkungan. Di Indonesia sendiri, sekitar 850 ton limbah rumah tangga dihasilkan perharinya. Hal ini menjadi peringatan besar untuk Indonesia akan pengelolaan limbah rumah tangga dengan baik dan benar, serta rencana gaya hidup sehat. Salah satu limbah rumah yang menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem sungai dan laut adalah limbah cair. Limbah rumah tangga ini sebagian besar dihasilkan dari aktivitas mencuci dan mandi. Berbeda dari limbah cair lainnya yang bisa diolah dengan aman di dalam septic tank, limbah deterjen mengandung volatil organik kompon atau VOC yang justru bisa merusak saluran pembuangannya. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan atau PIALAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengelolaan air limbah permukiman dan pengelolaan sistem jaringan air minum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai PIALAM memiliki fungsi melakukan pengelolaan sistem pengolahan air limbah permukiman, pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman, pengelolaan sistem jaringan air minum dan instalasi pengolahan air minum, pelaksanaan rehabilitas sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan air minum perkotaan. Dengan terlaksananya tugas dan fungsi dari Balai PIALAM ini dapat mengurangi pencemaran air yang dapat menurunkan kualitas air tanah, dan juga melayani masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan air minum. Balai PIALAM ini berada di Desa Pendowo Harjo, Sewon, Bantul.
Limbah domestik dari septic tank juga menjadi sumber pencemaran bagi lingkungan. Membuang limbah tersebut ke sungai langsung tentu akan berdampak pada pencemaran air. Terlebih apabila septic tank mengalami kebocoran. Hal tersebut ditandai dengan tidak penuhnya septic tank dalam waktu yang lama. Jika terjadi kebocoran, maka air limbah akan mencemari air dan lingkungan. Waktu ideal penyedotan yang tepat adalah sekitar 3 tahun, dan hal ini tentunya bisa rutin dilakukan setiap jangka waktu tersebut, sehingga dalam hal penyedotan tidak lagi menunggu terjadi permasalahan dari septic tank. Sanitasi yang aman tidak berhenti hanya sampai memiliki septic tank, tetapi juga penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sampai ke instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT. Balai Pialam melakukan dua macam pengelolaan, yaitu instalasi pengelolaan air limbah perkotaan atau IPAL dan sistem penyediaan air minum regional atau SPAM. Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan pengolah air limbah terpusat. Sistem pengelolaan air limbah setempat merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam septic tank. Sedangkan, sistem pengolah air limbah terpusat merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Balai IPAL yang bertugas untuk menyelenggarakan pengolahan air limbah domestik. Kemudian, air limbah tersebut akan diproses untuk menghasilkan air yang bersih, sehingga dapat mengurangi pencemaran ketika dibuang. Selain pengolahan air limbah, Balai Pialam juga melakukan pengelolaan air minum yang dikelola oleh Balai SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Air yang digunakan bersumber dari Sungai Progo, kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan air bersih yang siap didistribusikan. Ya, Balai Pialam itu kepanjangan dari Balai Pengelola Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum. Kami merupakan UPT di bawah Dinas PUPSDM Pemda DIY, di mana kami diberi tugas dan kewenangan terkait operasional dan pengelolaan air limbah domestik terpusat dan juga air minum, sistem pengelolaan air minum regional. Jadi di tempat kami ada dua seksi, yaitu seksi operasional dan pemeliharaan air limbah dan seksi operasional pemeliharaan air minum yang ada di Bantar ya. Nah, terkait air limbah, pengelolaan air limbah, jadi ketika sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa ketika kewenangan kita itu melayani lebih dari satu kabupaten itu merupakan kewenangan provinsi. Jadi di pengelolaan air limbah ini kami mengelola khusus air limbah domestik, yaitu air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Baik itu rumah tangga penduduk, perhotelan maupun kegiatan rumah tangga lain seperti restoran dan sebagainya. Nah, yang ada di Jogja ini kami memiliki jaringan air limbah perpipaan itu sepanjang 243 km, di mana kami melayani buangan air limbah domestik dari penduduk di Sleman, Kabupaten Sleman bagian selatan, sebagian besar kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul di bagian utara. Nah, perpipaan ini, air limbah domestik perpipaan ini pengganti septic tank, Mbak. Jadi kami sangat berharap masyarakat itu beralih kepada sistem perpipaan. Karena apa? Kondisi air tanah kita semakin mengkhawatirkan, baik terkait kualitasnya maupun juga ketersediaan dari air baku air tanah kita. Karena itu dengan adanya sistem perpipaan, kami sangat mengharapkan air limbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga penduduk ini tidak mencemari air baku atau air tanah kita. Jadi kami bekerja sama dengan kabupaten kota yang kita layani sehingga ada pembagian kewenangan di situ, di mana kewenangan untuk pengelolaan dan operasional pemeliharaan jaringan dari sambungan rumah ke
pipa kami itu kemenangan kabupaten, termasuk retribusinya masuk ke mereka. Sedangkan kami di Balai Pialam ini pipa lateral dan pipa induk yang langsung mengalir dan masuk ke pengolahan pipa IPAL kita. Nah, IPAL kita ini mempunyai kapasitas saat ini masih 25.000 SR atau sambungan rumah dan akan segera ditingkatkan 3 kali lipatnya dengan bantuan Kementerian PUPR. Nah, kemudian itu terkait air limbahnya. Kemudian untuk air minumnya yang ada di Bantar itu terkait juga ketersediaan air baku. Di daerah istimewa ini air baku sebagai sumber untuk air minum itu juga sangat terbatas. Sehingga pemerintah khususnya Pemda DIY kemudian membuat sistem pengolahan air minum regional yang mengolah dari air permukaan menjadi air minum. Jadi air kita sumbernya air baku di Sungai Progo yang ada di Bantar. Nah, kemudian diolah, kemudian kita salurkan ke PDAM-PDAM. Nah, kita melayani untuk yang saat ini yang sudah terbangun adalah sistem pengolahan air minum regional yang ada di Bantar itu sistem pengolahan air minum Kartamantul itu melayani PDAM Kota, PDAM Sleman dan PDAM Bantul. Nah, untuk yang akan datang akan segera dibangun spam regional yang di Kamijoro. Intinya Balai Pialam bermaksud apa mempunyai tujuan untuk tadi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat DIY dan juga mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Perlu saya tambahkan bahwa jaringan perpipaan kita ini kan melewati fasilitas umum ya, melewati jalan dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kami sangat berharap masyarakat itu kurang open gitu. Bahkan mereka sebenarnya kita sudah banyak melakukan sosialisasi bahwa ketika ada manhole yang berbentuk bulat itu di bawahnya adalah jaringan air limbah. Peruntukannya hanya untuk air limbah. Cuman kadang-kadang masyarakat memasukkan sampah dan membuang sampah juga menyalurkan air hujan itu ada di situ. Sehingga itu berpengaruh kepada kinerja dari jaringan kita. Itulah salah satu kenapa teman-teman saya, tim kami itu yang mengelola jaringan itu harus bekerja keras dan rutin setiap hari selalu membersihkan jaringan-jaringan itu. Kemudian efek yang kedua juga masuk ke dalam instalasi pengolahan limbah kita itu debitnya luar biasa. Padahal kalau benar-benar itu murni hanya air limbah domestik itu tidak akan terlalu besar debit yang masuk. Tapi ketika bercampur dengan air hujan dan sebagainya, apalagi kemudian masuk-masuk sampah juga, nah itu yang tentunya itu akan berpengaruh pada kinerja dari jaringan kita. Jadi kami sangat berharap masyarakat ikut memelihara lah, karena ini untuk kemanfaatannya untuk masyarakat sendiri.